sepak bola ya. Kita bahas tentang El Clasico ya. El Clasico ada Partai Madrid lawan Barcelona di Copa del Rey tersaji. Di leg pertama, babak semifinal, dan Barcelona berhasil unggul 1 gol. Gol mundir Eder Militao ya. Dua tim sebetulnya mainnya nggak begitu bagus ya. Barca banyak yang absen juga, dan Madrid terutama di musim ini ketika mereka ketemu Barcelona justru setelah di Supercopa Espanya justru Madrid ini lebih menurun ketika bertemu Barcelona, seakan mereka belum nemuin resepnya lah untuk bisa ngantisipasi Barcelona sekarang. Dan padahal sebetulnya gue bilang Barca ini nggak sebagus yang orang kira. Ya, gue bilang mau gak mau Madrid harus ini ya, harus minimal bisa nemuin resep lah. Nah, karena sebetulnya Barca ini kan cukup banyak lubang ya, terutama ketika mereka diajak bermain cepat, main speed, justru mereka agak keteteran, dan senjatanya Madrid kan ini lebih di speed. Dan ini harus dimanfaatkan oleh timnya Ancelotti ketika mereka ketemu Barcelona. Dan ya, mau gak mau di leg kedua mereka harus coba lakukan itu. Oke, sekian dulu.